Untuk soalan yang ni, okay, dia beri pada kamu pandangan pelan. Yang ini pandangan sisi. Dan juga yang ini adalah pandangan. Pandangan apa ni? Pandangan tambahan. Okey. Untuk tidak mengelirukan kamu, seperti biasa panduan kamu, pandangan pelan atau pandangan atas dan juga pandangan sisi. So yang ini kamu abaikan. Kata nanti kamu keliru. Okey. Di mana claim dia atau sim dia? Sini kan. So kita akan labelkan ini yang per 1 2 3 4 5 dan 6. Okey. Dah. Okey, jika kedudukan pandangan sisi kamu lurus sebegini, kamu akan buat garis gitu kan. Betul. Sama juga yang macam ni. Okay, kalau kamu tengok dia sengit, maka kamu punya yang ini pun mesti. Okay, mesti macam tu. Boleh. Okay. Dia mesti 90 darjah dengan CC. Okay, tengok dulu saya buat. Jangan buat dulu. Okay, ambil yang paling jauh. Okay. Tinggi dia. Okey, menyerajah akan macam tu. Boleh. Okey, untuk yang pertama, garis yang pertama, garis yang ini tinggi dia adalah tinggi ini. Betul. Okey, tapi nanti dulu kamu buat dulu garis-garis untuk 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya lebar dia dulu. Okay. Step by step. Buat dulu satu garis. Garis claim. Bila dia dah sengit ni, dia agak susah sikit. Kamu kena gunakan set square ni. Okay. Okey. Tandakan dulu dia sebagai 1. Ni 1. Okey, kita cari titik yang kedua, jarak dia. Okey. Ketiga, dia rasa sama je semua kan? Keempat, sebab dia segi, ini segi apa? Hexagon, dia polygon. So 2 3 4 5 6 1 balik. Labelkan 1 2 3 4 5 6 1. Okey. Ketinggian 1 rujuk kepada pandangan sisi panjang ni. Nampak? Panjang itu. Okey, so kita ukur tinggi 1 dia, panjang itu. So dah jarak je tinggi ini ke sini je. Okey. Untuk mudahkan kamu, kamu garis dulu semua. Dua. Tiga. Empat, lima, enam, dan satu lagi.
Okey. Tinggi 1 sampai sini. Kalau kamu nak senang, kamu pakai jangka lukis pun senang ke. Tinggi 1 betul. Okey, pindahkan 1 ke sini. Tinggi 2. 2 di mana? Okey. 2 dengan 6 sama kan? Sini. So sini 2 6. Yang sini. Okey, sini 2 6. Tinggi di sini, sini. 3 5. Tinggi yang ini 4. Okey, 2 dan 6. Tinggi dia pukul 2 pada titik 2. 4. Sini nampak. 2 6 pun di situ. 4. Pada garis yang ini 2 6. Okey, untuk yang ini 3 5. Pada garis 3 di sini betul. 3 dan 5. Okey, untuk yang terakhir garis 4 bawah sekali kan, garis bawah ni kan. So 4 adalah di sini. Okey. Kemudian kamu dah dapat, sambungkan. Nampak? Satu ke sini, sambungkan. Okey, kamu sambungkan. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 balik. 1 di mana? Ha, 1 kat sini. Jangan kamu sambung ke bawah pula. Okey, buat garisan objek. Okey. Tengok mana yang ada garis. 2 dengan 6 ada kan? Okey, 4 5, 5 pun ada juga. 3 5. Garis. 4 ni ada tak? Ada. Semua ada. Ni adalah garis lipatan. Okey. Siap, rajah kamu.